Pada praktik kali ini, kita akan mengubah gambar Apple yang semulanya warna merah menjadi warna ungu menggunakan revolusi color. Berikut langkah-langkahnya: double-klik pada aplikasi Photoshop, pilih menu File, pilih Open, pilih gambar yang Anda ingin masukkan, kemudian pilih Open. Setelah gambarnya muncul, Anda pilih menu Image e kemudian pilih adjustment kemudian Anda pilih replace color Akan muncul kotak dialog replace color seperti ini pastikan air double tool aktif Untuk warnanya Anda bisa sesuaikan pada praktek kali ini saya memilih warna ungu Fuzziness-nya di sini kita buat dulu 0 kita akan melakukan seleksi menggunakan Air Travel Tool pada apelnya. Klik pada apelnya. Kemudian Fuzziness-nya kita buat maksimal di sini. Kemudian untuk nilai hue pada praktik kali ini kita rubah nilainya menjadi minus 55. Kemudian untuk saturation di sini berubah menjadi plus 10 dan lightness berubah menjadi minus 5. Gambar apel akan berubah seperti pada gambar berikut ini.